Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendengarkan kajian kitab Qurratul Uyun fi Nikah Syar'i yang disediakan oleh channel kesayangan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ta'murunha lan becik merentau siroha ing zawajah sahihe konco ingsun merentah bis sholati kelawan sholat wa'allimi lan ngajaro no siro ad-dina ing agomo wa ghuslazati lan ngadusi awak. Dianjurkan atau diharuskan bagi seorang suami untuk memerintah istrinya dengan mengerjakan sholat dan mengajari istrinya tentang agama dan mengajari istrinya tentang mandi. Mandi di sini yang dimaksud adalah mandi hadas akbar, hadas besar. Qala fil madkhal dawuh sapa sahibul madkhal ing dalam kitab al madkhal wa yata'ayyanu lan dadi pertelo jelas alaihi ing atase zaut apa ayu anlima apa yen to ngajari sapa zaut abdahu ing awak dhewene zaut wa ummatahu lan ummate atau tanggungannya zaut as-shalata ing salat wal qiraata lan maca Quran wa malan barang yahtajani kang butuh apa as-shalat wal qiraah ilaihi maring ema min umuri dinihima bayane saking pira-pira perkara agamane zaut lan zaujah kama yajibu kaya oleh wajib zalika apa mengkono-mengkono yu'allim alaihi ing atase zaut fi zaujatihi ing dalem bojo wadone zaot wa waladihi lan anak-anake zaot illa farqa krono ora ono perbedaan iku mawujud li annahum kronos tuhune zaujah wa walad min ra'iyatihi sangking tanggungane zaot qala fin nasihah dawuh sapa imam nasihah ing dalam kitab nasihah wa ya'muruha lan merentah sapa zaut ha ing zaujah ai tegese wujuban wajib bisolati kelawan salat wa nahwiha lan sepadane salat wa yu'allimuha lan ngajari sapa zaut ha ing zaujah fara'idha diniha ing kefarduan agamane zaujah kal haidi kaya hukum haid wal husli lan atus ay takseli annallaha kronostuni Allah iku amarahu iku merintah sapa Allahu ing zaut ayu kayihan naro ing yento joko sapa zaut ing zauja annaro ing api neraka biqaulihi kelawan dawane Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wong-wong kang padha iman ku ngreksa sira anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan ing keluarga sira kabeh ngreksa naron ing api neraka al ayat. Jadi pembahasan yang sekarang ini adalah kewajiban bagi seorang suami untuk mengajari dirinya sendiri dan keluarganya, mengajari istrinya, anak-anaknya dengan sholat dan membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh sholat dan Al-Quran berupa perkara agama yang lain. Sebagaimana wajib untuk
mengajarinya kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Kenapa idla farqali annahum min ru'yatihi? Karena tidak ada perbedaan. Sesungguhnya istri ataupun anak itu adalah di dalam tanggungan suaminya dari segala hal. Perkataan Kiai Nasihah atau Sahibun Nasihah di dalam kitabnya wa ya'muru, itu seorang suami memerintah kepada istrinya, itu yang dimaksud di sini adalah perintah wujuban bis sholati wa nahwiha, wajib dengan mengerjakan sholat dan sesamanya, dan mengajarinya terhadap kefarduan-kefarduan agama-agama Islam seperti haid, hukumnya haid, terus batasannya haid, paling sedikitnya haid, paling banyaknya haid, itu harus diajarkan oleh suami kepada istrinya dan keluarganya. Wal ghusl, mandi, ya, mandi hadas akbar yang dimaksud di sini, hadas besar. Kenapa? Li'anna Allah amarahu ayyuqiha an-nar, karena Allah memerintahkan kepada suami itu untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Intinya, seorang suami harus lebih mengerti dan pintar daripada istrinya di dalam masalah agama. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.